Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Wira Haji Marzuki Yahya, Timbalan Presiden Parti Pejuang Tanah Air. Tuan Abu Bakar Yahya, yang kita kenali sebagai ABY. Hari ini saya memang nak dia datang ke sini. Terima kasih dengan kehadirannya. Dr. Abu Hafiz bin Salahuddin, selaku Ketua Pejuang Muda Malaysia. Terima kasih. Tim daripada bapa angkat kami yang terdiri daripada Dato' Zaidi dan tim-tim daripada Selangor. Terima kasih. SUN kami, Tuan Arbain, Tuan Syukur dan tim-tim daripada negeri. Terima kasih dan selamat datang. Dan seterusnya, terima kasih kepada Penyelaras Pali Malidang, Dr. Haji Abdul Razak bin Minhad dan semua yang berada di sini. Pertama kali saya mengucapkan syukur atas kehadirannya kerana dengan izinnya maka dapatlah saya berada di sini bersama anda semua. Untuk makluman semua yang dah pun mengenali saya, saya adalah Suraya binti Sulaiman, anak watan di sini. Kepada sesiapa mengenali saya, saya sudah pun berkahwin, mempunyai dua orang anak dan saya juga kelulusan Diploma Sains Komputer, mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia tahap 2 dan 3 dalam bidang estetik, beauty estetik. Selain itu saya bekerja di dalam bidang spa di Komplek Pasar Tani Kekal Bukit Gambing. Okey, terlibatnya saya dalam politik hari ini, kenapa? Pada mulanya saya tidak lagi berminat sebenarnya. Selepas saya habis daripada Puteri UMNO, masa tu umur saya 37 tahun, saya rasa saya nak stop. Tetapi 2 tahun selepas tu, bila mana waktu tu PKP, saya memang suka mengadakan, menjalankan aktiviti-aktiviti secara sukarela dengan menghantar bantuan. Jadinya bila saya sudah habis dalam politik, saya rasa saya perlukan satu platform untuk saya keluar membantu orang ramai. Dan pada ketika itu, orang yang saya jumpa adalah Dr. Razak yang membawa saya kepada Pejuang. Jadinya saya sangat bersyukurlah kerana beliau, saya berada di sini dengan memberi peluang untuk saya naik sampai ke tahap ini. Saya ucapkan terima kasih. Memang saya tak terbalas jasa-jasa beliau. Jadi bila saya sudah sampai ke tahap ini, saya telah dilantik sebagai Timbalan Penyelaras Pejuang Dun Gambir. Saya telah menjalankan kerja-kerja saya dari awal lagi sebelum saya dicalonkan. Jadinya saya telah memang telah berjalan ke pusat-pusat, ke PDM-PDM dengan menghulurkan bantuan-bantuan semasa banjir, semasa untuk keluarga kuarantin dan sebagainya. Jadi saya cuba mendekatkan diri. Apabila saya telah dicalonkan sebagai calon Pejuang Dun Gambir, jadinya saya tak rasa saya ada masalah untuk terus dekat dengan masyarakat. Jadi saya mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk membantu saya, untuk menyokong saya pada 12 hari bulan 3 nanti. Jadi berilah peluang untuk salah satunya calon anak watan itu sendiri. Kalau nak dikatakan, inilah kampung saya. Parit Kulai, inilah bapa saya dilahirkan. Kenapa tidak anda semua membantu saya untuk kepentingan masyarakat semua? Jadi saya mengharapkan sekali lagi untuk anda semua keluar pada 12 hari bulan nanti untuk menyokong saya, untuk memangkah saya, untuk mengundi saya. Nampak? Sudah beberapa hari kami semua bertungkus lumus hingga ke tahap ini. Jadi saya mengharapkan, saya amat mengalu-alukan sokongan anda semua kepada saya. Boleh semua? Boleh! Ini semua keluarga-keluarga saya. Jadinya saya terima kasih juga kepada Ketua PDM yang baru dilantik, Wak Bahar, kerana telah membantu saya hingga ke tahap ini. Begitu juga dengan PDM-PDM yang lain. Okey, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, itu sahaja. Saya hanya ingin memohon untuk anda keluar pada 12 hari bulan nanti untuk mengundi saya. Satu-satunya calon wanita di sini. Boleh? Boleh!
Terima kasih. Assalamualaikum.